KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan kaunselor anda di TV KPM. Saya Nur Hafizah binti Mahmud atau lebih selesa dipanggil Cikgu Hafizah. Akan bersama-sama dengan anda pada kali ini untuk slot kali ini. Apakah tajuk yang akan Cikgu Hafizah kongsikan bersama dengan anda semua pada hari ini? Cikgu Hafizah nak berkongsi tajuk Remaja Bijak Urus Emosi. Jadi cikgu nak minta jangan ke mana-mana ya. Bersama dengan cikgu sehingga akhir rancangan ini. Cikgu nak tanya anda semua ya, pernah tak mendengar perkataan emosi? Boleh jadi pernah dan boleh jadi seringkali terdengar perkataan emosi. Emosi selalu disebut sebagai perasaan. Emosi disebut sebagai perasaan, rasanya itu di sini. Okey, kita sebagai manusia ya ada perasaan. Para penonton, Cikgu Hafizah nak bertanya ya, tahu tak bahawa sebenarnya emosi ini ada dua. Yang pertama, emosi positif. Yang kedua, emosi negatif. Cikgu nak kongsikan sedikit ya lakonan. Satu babak. Kita tengok bagaimana emosi positif dan emosi negatif berlaku dalam hidup. Jom kita tengok sekejap. Rajin adik rajin, rajinlah belajar. Bila besar nanti boleh tunjuk ajar ayah juga ibu. Gembira selalu melihat adikku rajin baca buku. Okey, kita tengok apa update status hari ni. Ya Allah, sampai hati dia cakap macam ni. Aku tak pernah pun tulis pasal dia dekat Facebook aku, dekat Instagram aku. Dia boleh tulis yang tak baik-tak baik pasal aku. Melampau betul. Ramai pula yang komen tu. Ya Allah, aku tak buat pun macam tu. Sampai hati. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia cakap macam ni? Dulu kata BFF. Baik tau. Hello. Assalamualaikum. Saya Cikgu Hafizah. Saya nak tanya, banner yang saya hantar itu dah siap belum? Saya minta hari ni kan pukul 12. Tak siap lagi. Ya Allah, program saya pukul 2. Saya nak kena tambah pukul 2. Staff dia tak sihat. Ya Allah, program saya pukul 2. Saya perlukan banner tu. Program kami, ya Allah, kami jemput YB datang. Okey, tolong uruskan. Program saya pukul 2, paling lewat saya nak pukul 1. Tolong saya, okey? Okey, baik. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku dah bagi seminggu dah. Sepatutnya dah siap. Ya Allah. Macam mana ni? Ya Allah. Hello. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya Cikgu Hafizah. Ya. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah. 2 bulan saya berusaha untuk siapkan kertas cadangan tu. Ya Allah, terima kasih. Bajet yang saya mohon tu diluluskan. Ya Allah, alhamdulillah dapat membantu anak-anak murid saya dekat sekolah. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Baik. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah, ya Allah. Okey, macam mana? Rasanya boleh faham tak? Cikgu tunjukkan 2 babak yang menampilkan 1 emosi positif dan yang kedua emosi negatif. Okey, apakah maksud emosi positif? Emosi positif adalah 1 emosi yang menyebabkan wujudnya rasa sejahtera dalam diri kita. Contohnya, rasa sayang, rasa gembira, rasa bersemangat, rasa cinta. Okey, sekarang kita tengok emosi negatif.
Apa maksud emosi negatif? Emosi negatif adalah satu bentuk emosi yang mewujudkan masalah dan mengganggu hidup kita. Contohnya, rasa sedih, rasa kecewa, rasa terkilan, rasa benci dan ada lagi beberapa emosi negatif yang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Normal atau tidak untuk kita memiliki emosi yang negatif? Okey, emosi negatif, rasa kecewa, marah, terkilan, rasa tidak bersemangat, rasa benci, rasa sedih dan sebagainya. Yes, normal kerana kita manusia kan? Manusia ini berdepan dengan macam-macam ujian, macam-macam situasi. Kita berdepan dengan situasi yang kita tidak duga dan ada kala kita berdepan dengan situasi yang kita tidak minta. Semua ini boleh menyumbang kepada emosi negatif, kan? Baik, cuba kita fikirkan sejenak, ya. Ada benda dalam hidup ini kita nak sangat, tapi kita tak dapat. Ia menyebabkan wujudnya rasa kecewa. Ada benda yang kita nak buat dalam hidup ini, kita nak lakukan, tetapi kita tak mampu lakukan. Mungkin kerana masalah kewangan, mungkin kerana masalah kita tidak mampu dari segi fizikal kita, maka mendatangkan rasa sedih. Adakala dalam ujian, kita tidak dapat keputusan seperti mana yang kita harapkan. Ataupun kita harapkan lulus tetapi kita gagal. Sedangkan kita sudah berusaha, bersungguh-sungguh. Kita join PDPR, kita buat modul yang cikgu sediakan tetapi kita tak dapat grade seperti mana yang kita harapkan. Maka kita jadi sedih dan rasa tidak bersemangat. Kadang-kadang dalam pertandingan, sekarang ni PKP ya, banyak pertandingan yang dianjurkan dan dilaksanakan secara online ya. Kita boleh join banyak dengan hanya duduk di rumah. So, bila ada pertandingan ni, kadang-kadang kita join. Bila kita join, kita pasti ada rasa pengharapan untuk menang kan? Tetapi kita tidak menang. Maka kita rasa terkilan, rasa sedih. Dan kadang-kadang kita dikata orang, dikutuk orang, dihina orang, dipandang rendah, difitnah dan sebagainya. Sedangkan kita rasa kita tidak bersalah. Itu mendatangkan emosi marah, benci, tidak puas hati. Semua itu mengundang emosi negatif kan? Rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, rasa tidak puas hati, rasa tidak bersemangat. Semua emosi negatif ini perlu untuk kita urus supaya ianya tidak berpanjangan dan tidak berlebihan. Kenapa? Kerana kita bimbang emosi negatif yang dibiarkan berpanjangan dan berlebihan akan boleh memudaratkan kita sehingga membawa kepada masalah kesihatan mental kita dan fizikal kita. Kenapa Cikgu Hafizah cakap macam tu? Takkanlah emosi negatif boleh sampai mudaratkan kesihatan mental dan fizikal kita? Yalah, cuba bayangkan. Bila kita sedih berpanjangan, berhari-hari, berminggu, berbulan, kita kecewa, kita marah, kita tidak uruskan perasaan itu, ia mungkin menyebabkan tidur kita terganggu, makan kita terganggu, rehat kita terganggu, aktiviti harian kita terganggu. Tidakkah kita boleh jatuh sakit jika biarkan emosi negatif itu berpanjangan dan berlebihan? Pasti ada yang tertanya-tanya, saya ada emosi negatif, jadi apa saya nak buat, cikgu? Bagaimana saya nak urus emosi saya? Okey, Cikgu Hafizah rasakan macam ni. Bijak soalan ni. Kalau sekiranya soalan ini berlegar di fikiran anda, cikgu nak ucapkan tahniah. Kerana itu tandanya anda ada kemahuan untuk bertindak. Tahniah dan berikan tepukan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya ya, Cikgu Hafizah nak kongsi, kita ada banyak cara untuk mengurus emosi negatif kita. Cuma di sini dalam masa yang singkat, Cikgu Hafizah akan berkongsi 3 sahaja panduan bagaimana untuk mengurus emosi kita. Okey, cikgu gunakan kata kuncinya SEA.
sea, laut. Wah, dalam PKP ni kita membayangkan berada di laut, di tepi pantai kan, mesti best kan? Satu rasa yang nyaman, harmoni, tenang, bermain dengan air, bermain dengan pasir di pantai. Okey, sea, S-E-A. S yang pertama adalah stop. Berhenti. Apa maksud berhenti, Cikgu Hafizah? Berhenti itu apa? Berhenti dari bertindak. Jangan buat apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Berhenti dari bertindak ya. Duduk bertenang. Okey, tujuannya untuk bertenang supaya kita mengelakkan daripada bertindak ataupun berkata-kata dalam keadaan emosi negatif, bimbang nanti kita menyesal apa yang kita buat, kita menyesal apa yang kita kata. Kalau ianya silap kan dalam emosi negatif? Baik. Yang kedua, cara untuk kita bertenang adalah bila kita ada emosi negatif, jika kita sedang berdiri, ambil masa untuk duduk. Okey, bila kita sudah duduk, cuba untuk minum air sedikit. Kemudian kita buat kaedah pernafasan. Okey, cikgu terangkan. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Simpan seketika, kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut anda. Ini bertujuan untuk mengawal diri dan untuk bertenang. Baik, ikut bersama dengan cikgu, kita cuba buat bersama ya. Tarik nafas dalam-dalam perlahan, simpan seketika, kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Okey, kita cuba bersama ya. Boleh? Kita ulang cara ini 4 hingga 7 kali. Berulang-ulang supaya kita berada dalam keadaan yang tenang dan kita boleh kawal diri kita. Okey, yang kemudian yang kedua, tadi cikgu sebut C kan, S-E-A. Yang kedua adalah E. Apa itu E? E adalah express. Okey, express the feeling. Kadangkala kita ni yang ada masalah, ada emosi negatif, kita pendam, kita menangis sorang-sorang. Kadang-kadang kita rasa menangis itu bagus dalam tempoh yang singkat, ya, jika ia merawat. Tetapi jika berpanjangan, macam cikgu sebut tadi, berlebihan dan berpanjangan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ia tidak baik. Makin lama makin sakit. Mungkin disebabkan bila kita tidak urus, kita pendam, diam-diam menangis sorang-sorang, bimbang nanti kita bertukar menjadi seorang yang pemarah, pendiam, menyendiri, tidak mahu lagi bergaul dengan orang lain. Okey. Kadang-kadang ada pula bila kita memiliki emosi negatif, ya, ada orang ya, dia suka meluahkan, terlebih pula meluahkan sehingga kan orang rasa menyampah dengan dia dan dia pun rasa orang tak kisah pun dengan luahan emosinya. Okey. Kemudian ada pula keadaan tertentu dalam sekarang ini penggunaan media sosial kan, ada yang suka meluahkan pada orang yang salah atau meluahkan perasaan di media sosial. Okey, perlahan-lahan kita bimbang, kesannya adalah bila diluahkan pada orang yang salah di media sosial secara terbuka, ia boleh jadi bertukar kepada menjadi bahan umpatan dan kecaman netizen. Maka akhirnya perasaan dan emosi kita menjadi bertambah sakit. Pernah tak anda melalui keadaan yang Cikgu Hafizah sebutkan tadi? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, jom semua bersama dengan Cikgu Hafizah. Jadilah remaja yang bijak mengurus emosi dengan cara membuat luahan. Luahkan dengan cara yang betul kepada orang yang betul di tempat yang betul.
Ah, pesanan Cikgu Hafizah ya. Baik, sekarang ni kita nak buat luahan ya. Perkara yang pertama, cuba pilih dalam ahli keluarga kita. Ada tak dalam ahli keluarga mungkin mak, mungkin ayah, kakak, abang, adik-adik, mungkin abang atau kakak saudara, mungkin atuk atau nenek yang merupakan orang yang kita percaya dan kita selesa untuk luahkan. Bila kita luahkan, kita rasa difahami. Kita rasa wah lapang. Kita rasa selesa dan puas setelah meluahkan. Macam mana? Ada tak dalam family untuk menjadi tempat luahan? Tak ada. Okey, kalau tidak ada, yang kedua, pilih dalam kalangan teman kita yang kita boleh percaya dan kita rasa selesa. Kalau dekat, mungkin boleh berjumpa dengan dia. Tetapi kalau jauh, mungkin melalui telefon atau mesej, kita boleh luahkan perasaan kita, emosi kita dan masalah kita kepada dia. Ada atau tidak? Oh, tak ada. Ataupun memang tak nak luahkan kepada kawan. Baik. Yang ketiga, ada atau tidak di sekolah anda kaunselor atau guru kaunseling? Ada kan? Di seluruh sekolah di Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah, kita ada kaunselor atau guru kaunseling yang sedia membantu anda. Mereka boleh dihubungi kan? Nombor talian telefon mereka dikongsikan. Kongsilah dengan mereka. Mereka bersedia mendengar luahan emosi dan permasalahan anda. Kalau tak nak juga berkongsi dengan kaunselor, tak suka berkongsi dengan orang, tak nak berkongsi dengan guru kaunseling, okey, ini caranya. Yang keempat adalah anda masih boleh membuat luahan dengan cara menulis. Okey, cikgu cadangkan anda semua miliki satu buku catatan peribadi. Okey, satu buku catatan peribadi yang kita boleh panggil sebagai diary. Tulislah di dalam diary anda apa sahaja yang anda rasa pada hari itu yang menyebabkan adanya emosi negatif. Apa yang kita rasa, sebab apa kita rasa macam tu, kita rasa nak buat apa. Tulis setiap hari atau setiap masa pada ketika emosi negatif itu timbul dan percayalah bahawa perlahan-lahan emosi itu akan menjadi ringan dan hilang kerana telah pun dilepaskan. Okey, SEA, cikgu dah kongsi S, cikgu dah kongsi E. S itu apa? Stop. E itu apa? Express. Dan E adalah activity. Okey, kita biasanya bila kita ada emosi yang negatif, rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, rasa tak bersemangat atau terkilan, rasa begini membuatkan kita cenderung untuk duduk seorang-seorang, berkurung dalam bilik, tak nak bercakap dengan orang, tak nak makan, nak menangis atau mungkin kita jadi marah-marah. Okey, untuk elakkan semua ini berpanjangan dan berlebihan, cikgu ajak anda semua alih perhatian kita dengan buat aktiviti yang bermanfaat, yang baik, yang boleh menyebabkan kita berpeluh atau membuatkan kita rasa tenang dan membuatkan kita rasa terhibur. Contohnya untuk berpeluh, kita bersenam. Tahu tak anda, bila anda bersenam, mengeluarkan peluh, ia boleh mewujudkan emosi gembira. Ha, okey, tak tahu? Ha, jom kita cuba buat. Bersenam hari-hari pada ketika anda ada emosi negatif, bersenam lebih kurang 30 minit hingga berpeluh. Kemudian rasakan apa yang anda rasa. Kita boleh juga tonton rancangan komedi yang membuatkan kita tersenyum, tertawa, yang membuatkan kita terhibur kan untuk kita kali tumpuan dari emosi negatif tadi. Okey, seterusnya boleh juga kita buat aktiviti dengan cara berinteraksi dengan alam. Kita berkebun, siram pokok bunga, kita boleh memancing, berdamai dengan alam ciptaan Allah membuatkan kita rasa tenang, damai dan lapang. Tenang, damai dan lapang adalah bentuk emosi positif. Daripada negatif tadi, kita buat aktiviti untuk kalih tumpuan. Okey, macam mana dengan perkongsian cikgu? Faham tak? Rasanya boleh buat tak apa yang Cikgu Hafizah kongsikan pada hari ini? Boleh kan? Mudah kan? Tak perlu modal duit pun. Dalam PKP ni, dalam rumah, sekitar rumah pun kita boleh buat kan? Cikgu harap semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada kali ini tergolong dalam golongan remaja yang bijak urus emosi. Kerana
pandai dalam bidang akademik sahaja tidak cukup ya jika kita gagal dalam mengurus emosi kita. Kita perlu mahir dalam bidang akademik dan juga mahir dalam mengurus emosi untuk berjaya dalam hidup. Okey, cikgu nak berada di penghujung. Cikgu nak menyanyi sikit dan nak ajak anda semua jom menyanyi dengan cikgu, boleh tak? Lagu ni cikgu rasa hampir semua orang tahu kok, dia selalu berkumandang. Okey, sikit saja cikgu nyanyikan hari ini. Hadiah. Oh, cikgu belanja nyanyi lagu. Baik. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Ha, macam mana? Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh. Semuanya ada di sini, di fikiran kita. Betulkan cara fikir anda bahawa emosi itu boleh diurus. Lakukan perubahan, jangan tunggu-tunggu. Mulakan pada hari ini, tahu? Sekarang ini. Baiklah, sekian dulu perkongsian dari Cikgu Hafizah untuk kali ini. Jangan ketinggalan untuk terus ikuti siri kaunselor anda Didik TV KPM ya. Hingga berjumpa lagi, salam perjuangan dari Cikgu Hafizah. Jom kita jumpa di puncak kemenangan, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. KPM